Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd ba Kepada yang terhormat Bapak Kiai Miftah Fakih selaku Ketua PBNU kepada yang kami hormati Ketua Lakpesdam PBNU periode 2022 2027 beserta seluruh jajaran kepengurusannya kepada yang kami hormati seluruh tamu undangan ketua lembaga-lembaga eh, PBNU dan seluruh eh, narasumber dan juga fasilitator yang kami hormati kepada teman-teman seperjuangan staf pelaksana yang saya sayangi dengan setulus hati dan kepada seluruh pengurus Laksdam NU baik di tingkat wilayah maupun tingkat cabang dan juga PCI NU dan kader-kader NU yang hari ini turut serta hadir melalui link Zoom yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan kita hidayah, inayah serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara rapat kerja Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tolak Besedam PBNU Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita pencerahan sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, baik yang hadir secara offline di Hotel Akmani maupun yang hadir secara online di ruang Zoom. Pada malam hari ini saya Muawana akan membacakan susunan acara pada pembukaan rapat kerja Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tolak Pesedam PBNU Susunan acara sebagai berikut Yang pertama pembukaan Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Laton Merupakan acara kita yang kedua Sambutan-sambutan doa pembuka dan akan ada diskusi interaktif bersama Ketua Lakpesdam PBNU dan juga Ketua PBNU dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu semua yang saya hormati, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab. Wasallam, Al-Fatihah. No, amin Amin Yorubel Alamin. Untuk yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Subanul Wathon pada hadirin e, dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Terima kasih hadirin, dimohon duduk kembali Acara selanjutnya yaitu Sambutan 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 pertama eh, Akan disampaikan oleh Bapak Ketua laku Dan PBNU, Bapak Kiai Haji Ulil Absar Abdullah, kami persilahkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin amma ba'd yang saya hormati K. Haji Miftah Fakih sebagai Ketua PBNU terima kasih atas kedatangan K. Miftah Fakih di dalam acara rapat kerja Lakbesdam pada malam hari ini kepada para pengurus Lakpesdam periode sekarang ini yang hadir di Hotel Akmani di Jakarta Pusat yang saya hormati teman-teman Lakpesdam dari seluruh kawasan di Indonesia yang mengikuti acara pembukaan raker pada malam hari ini melalui Zoom yang saya hormati teman-teman staff yang selama ini mendukung seluruh program dan kegiatan Lakbesdam sebagai salah satu lembaga di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman pengurus yang sudah mencadangkan waktu untuk bisa hadir di dalam Raker kita selama dua hari, dua malam, insyaallah, dan juga kepada ketua PBNU, Miftah, yang juga sudah bersedia hadir untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Rapat kerja LAK Dam ini sudah direncanakan sejak lama dan tertunda berkali-kali karena berbagai hal. Alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa menyelenggarakan rapat kerja ini. Rapat kerja ini tentu mempunyai makna yang sangat penting di dalam konteks lembaga kita. Karena di dalam rapat ini kita akan merencanakan kegiatan dan program dan aktivitas lembaga kita selama lima tahun mendatang. Kita sudah mempunyai panduan berupa arahan dan panduan dari PBNU yang dirumuskan di dalam rapat kerja nasional yang berlangsung pada bulan Mei di di Cipasung, di Pondok Cipasung, Tasikmalaya di dalam rakernas PBNU eh, yang diikuti oleh seluruh lembaga PBNU sudah diputuskan beberapa arahan dan panduan untuk setiap lembaga di dalam kegiatan, di dalam pelaksanaan kegiatannya, di dalam langkah-langkahnya selama lima tahun mendatang. Rakernas atau Raker Lakpesdam pada malam pada dua hari mendatang ini akan mencoba untuk menerjemahkan panduan yang sudah disusun di dalam, diputuskan di dalam rapat kerja nasional PBNU pada bulan Mei yang lalu. Teman-teman pengurus yang saya hormati dan juga teman-teman Lakbesdam di seluruh kawasan di Indonesia, bukan saja raker ini relevan dan penting dalam konteks Rutinitas kita sebagai lembaga, tetapi juga raker ini mempunyai kedudukan yang penting karena memang secara de facto ada arah baru bagi lembaga ini. Arah baru ini memang dikehendaki oleh ketua umum PBNU, yang insya Allah akan datang besok pagi untuk membuka kegiatan atau sesi khusus yang kita sebut dengan expert meeting atau uh, meeting atau diskusi dengan para, para para ahli jadi memang secara de facto ada perubahan arah yang dikehendaki oleh ketua umum BNU terkait dengan lakbesdam ini dan juga memang PBNU secara keseluruhan juga memang menempuh arah baru karena secara secara periode secara periode, PBNU yang sekarang ini atau kepengurusan PBNU yang sekarang ini memang memasuki era baru di dalam sejarah NU yaitu memasuki dua abad kedua dalam sejarah NU. Jadi memang secara secara historis jam iyah kita sekarang ini memasuki era baru atau 100 tahun yang kedua. Kemudian juga PBNU sebagai jam iyah, NU sebagai jamiah sekarang ini juga menempuh arah baru dan dengan sendirinya Lekpesdam sebagai lembaga juga mengikuti arah PBNU yang menempuh arah baru ini. Oleh karena itu pertemuan ahli besok atau expert meeting besok itu kita akan membahas kira-kira melakukan melakukan prediksi atau melihat kemungkinan-kemungkinan NU dan Indonesia di dalam satu abad mendatang karena memang uh, kita harus melihat NU dan kaitannya dengan Indonesia dalam waktu yang dalam cakupan waktu yang panjang. Kita tidak bisa hanya melihat NU ataupun Indonesia di dalam jangka waktu yang pendek. Saya yakin bahwa peran NU atau Peran yang kita inginkan bagi NU itu terkait juga dengan impian bangsa ini tentang Indonesia ke depan. Karena itu, kita mengajak para ahli, para expert, untuk datang besok pada sesi pertama besok untuk mendiskusikan masalah ini. Dan sekaligus pertemuan expert meeting ini, kita maksudkan untuk merawat jaringan kita sebagai lembaga. Kita ingin agar jejaring kita tetap terawat dengan baik karena Lakpesdam ini mempunyai mempunyai satu sejarah yang spesial sebagai lembaga karena sejak awal memang Lakpesdam mempunyai network yang cukup banyak dengan lembaga-lembaga lain di luar NU. Ini adalah bagian dari sejarah Lakpesdam yang harus kita rawat, jejaring-jejaring yang luas ini di luar NU bahkan juga di luar Islam sebetulnya. Jadi network kita cukup panjang. Semoga raker ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan dan hasil-hasil yang bisa mendukung perjuangan NU dan perjuangan kepengurusan PBNU yang sekarang ini untuk lebih meningkatkan peran NU lebih baik lagi baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan juga atas kehadiran teman-teman dam seluruh Indonesia pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih uh, Pak Yai Ulil, uh, Bapak Ibu semuanya, baik yang offline maupun online. Uh, mari kita bersama-sama eh uh, mendengarkan sambutan uh, dari Ketua PBNU sekaligus membuka acara rapat kerja Lakpesdam PBNU yang dalam hal ini akan disampaikan oleh uh, Bapak Kiai Haji Miftafaqih pada beliau kami persilahkan Oh ya. Ini jelas hubungannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamu'alaikum warahmatullahi rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah La hawla wa la quwwata illa billah Amma ba'du Hadratul kiram para alim ulama Para pendekar Lak Di khususnya yang di pusat Maupun yang di bawah pusat, termasuk di wilayah dan cabang, dan khususil khusus Ketua Lapas Dam, Bapak Kiai Haji Ulil Absor Abdallah, hajinya baru soalnya. Jadi, jadi saya sebut Kiai Haji. Jajaran pengurus Lapas yang saya cintai. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Pada akhirnya kita bisa duduk bareng untuk membincang merencanakan atau perencanaan arah baru lakpesdam, nazatul ulama. Meskipun kita juga harus tahu juga arah lama karena tanpa ada nggak akan pernah ada yang baru kalau tidak melihat yang lama juga jadi arah lamanya itu kayak apa arah barunya kayak apa dan semua ini hanyalah atas izin Allah yang tadi disebutkan karena sudah tertunda sedemikian rupa dan hari ini garisnya hari ini kita bisa ketemu untuk merealisasikan rencana untuk menyusun rencana dan semoga ini pun juga, atas ridhonya pula, kita bisa menyusun program kegiatan program yang terukur sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lembaga. Kajian dan pe, apa? lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia nafsur ulama ini. Selamat serta salam. Semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi pencerah, Nabi pembebasan. Membebaskan semua manusia dari ketidakberdayaannya menjadi berdaya, nabi yang penuh inspiratif, yang penuh inspirasi, bagaimana kita bergerak mewujud, tidak hanya berangkat sebagai hamba Allah, tapi juga bagaimana kita berperan sebagai khalifah Allah. Jadi, fungsi dan peran ini patut untuk kita kita jadikan spirit gerakan jadi fungsi kita adalah khidmah adalah ta'abud dan peran kita adalah menjadi manajer di muka bumi ini dalam siklus kecil lingkup kecilnya adalah di melalui lapas dan ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian baik yang hadir Luring maupun daring, jadi hadirin yang luring ini dan hadirat yang daring di luar sana, tapi tetap menyatu. No hadir berangkat dari kesadaran terhadap realitas, terhadap tantangan realitas keprihatinan terhadap realitas pada saat itu. Jadi NU NO hadir bukan berangkat dari ruang kosong. Tapi berangkat dari kesadaran bahwa ada tanggung jawab keagamaan melalui ulama untuk menemukan solusi-solusi yang kreatif dan produktif bagi zamannya. Maka tidak sekedar kesadaran ini berangkat dari orang per orang kesadaran personal, tapi akhirnya kesadaran untuk untuk pihak lain. Bagaimana menghadirkan kemaslahatan bagi yang lain. Dari namanya itulah maka tidak sekedar nama kebangkitan dalam pengertian nuhut. Nuhudul Ulama dalam kesejarahannya dalam rapat sudah hampir saja diketok dengan nama Nuhudul Ulama namun ada seseorang yang sangat ahli dalam pengertian gerakan untuk menyampaikan usulan kalau Nuhudul Ulama maka para kiai tidak ada dalam ruangan ini di tempat ini karena nuhudul ulama bangkit, ya cukup untuk dirinya sendiri, cukup di rumah ngaji, membesarkan pesantren, itu juga masuk kategori bangkit. Maka ditanyakan kemudian harus pakai nama apa? Namanya adalah Nahdoh. Nahdohul ulama ini bangkit dan bergerak. Dan bergeraknya tidak sendiri-sendiri, tapi bergerak bersama. Maka ada harokahnya: harokah tidak bisa sendirian, tapi harokah itu harus bersama yang lain. Maka disepakatilah nama ini, nama organisasi itu menjadi nama Nahdlatul Ulama. Pengusul adalah Said Alwi bin Abdul Aziz. yang demi mempertahankan atau memegang prinsip dirinya harus rela untuk dicoret dari keluarga besarnya bahkan untuk dimakamkan saja tidak diberi hak untuk dimakamkan di keluarga besar maka tidak salah atau tidak berlebihan kalau makam beliau itu ditemukan belakangan di sebuah perkampungan tidak di makam kompleks makam Sunan Ampel karena ini ada sebenarnya adalah masih keluarga Ampel tapi di luar konsekuensi logis yang harus diterima dari kekekehan kekukuhan beliau itu dalam memegang prinsip gerakan prinsip originalitas beliau tidak mau mendapatkan atau menggali sebuah jawaban dari pertanyaan dari sumber-sumber secondary. Harus dari sumber utama. Istilah beliau, istilah yang disampaikan oleh saya dapatkan ini dari cucu Kyai Haji Umar Bunhar, Umar Burhan menyampaikan kalau dia nggak mau, beliau ini nggak mau mendapatkan sumber KW. Itu, tapi harus sumber original. Di saat bicara soal pencerahan, maka harus ke barat tidak ke timur tengah tapi ke barat dan itu bisa dibaca di dalam dokumen-dokumen yang ada di dalam perpustakaan KH Haji Umar Bunhar di Gresik tangganya Mas Hasanuddin Ali ini bahkan terkait dengan Mokotima Konon Asasi pun ada dokumen tertulis tulisan tangan yang lebih lengkap dari eh, Mbah Hasim Ashari yang ada di, di, di didokumentasikan tulisan tangan di rumah Mbah Urman, Umar Bunhan karena itu ditulis dan ditasreh bersama Mbah Hasim Asyari dengan Mbah Zuber Gersik tasrehnya itu Mbah Ber nah karena ini ini adalah lembaga kajian maka sangat-sangat patutlah untuk mengkaji hal-hal dokumen-dokumen itu agar jangan sampai kita mudah sekali dibelokkan oleh pihak-pihak tertentu yang sangat tidak tidak rela kalau NO ini terkonsolidasi secara utuh secara masif. Banyak upaya-upaya untuk untuk melakukan itu agar NO tidak terkonsolidir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Sebagai organisasi, sebagai jamaiyah diniah ijtima'iyah, maka sudah sudah tepatlah kelahiran LAKPESDAM ini sebagai lembaga tingtang sebagai laboratorium yang menghasilkan atau yang menggodok segala hal Sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan kebutuhan zamannya. Gitu. Kalau ada judul buku yang namanya para tokoh agama, para tokoh penentu gerak zaman, maka saya kira dam ini dengan dimotori oleh ketuanya, jadi beliau ini ketua dam masa lalu kemudian menjadi ketua dam lagi masa kini. Ini. ini jadi kalau dulu itu Gus Ulil itu dengan geramnya itu bagaimana membongkar tembok kejumutan nah sekarang ditagih lagi bagaimana menggerakkan mindset agility-nya itu kecepatannya itu kesadarannya itu pada era abad kedua Nahdlatul Ulama ini dan ini melalui dam. harus melalui dam. untuk itu di dalam atau pada pundak dam ini persoalan atau tantangan yang ada tanda abad kedua ini ditandai dengan kebangkitan ada kebangkitan intelektual kebangkitan teknokrat kebangkitan entrepreneurship juga eh kebangkitan keulamaan. Maka Lakpesdam mendapat amanah untuk mengawal kaderisasi, keorganisasian, mengawal kaderisasi baik itu kaderisasi manajer maupun kaderisasi keulamaan. Dulu ada yang namanya PPWK. Gini ya. Gini ya. Maka ini tetap tentunya dengan format-format yang lebih signifikan, yang signifikan dengan era saat ini. Mungkin kalau dulu itu PPWK itu bagaimana uh, membuka pemahaman, kesadaran terhadap uh, realitas dalam bentuk fikih-fikih. Pauli kemudian diambil yang moderat kayak apa, Kemudian saat ini bisa jadi ya harus ada fikih fikih manhaji yang sudah juga menjadi putusan muktamar putusan munas alim ulama tahun 89 di Kaliura. Kemudian diperkuat lagi di dalam munas alim ulama tahun 92 di Lampung bagaimana mengisi mengisi fikih manhaji itu. Munas kemarin itu juga ada yang namanya manhaj makosidi. Gitu. Ini pun juga bisa menjadi menjadi cantolan untuk agar kita bisa tahu dan tidak tidak simplistik di dalam menyikapi tantangan realitas. Para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai sebuah lembaga yang Core activity-nya adalah kajian dan pengembangan SDM. Tentunya ini dibutuhkan kecerdasan yang ultim di dalam membaca tanda. Gitu. Kecerdasan ultim ini tidak lepas dari kesadaran historis, su'ur tarihi, kemudian su'urul makna, yang berorientasi kepada praksis. Untuk apa? Untuk menghadirkan NU NO secara koheren di kancah nasional maupun internasional. Koherensi ini juga menjadi kata kunci di dalam mendesain mendesain isu-isu strategis, mendesain solusi-solusi strategis, mendesain distribusi-distribusi solusi yang ada. Nah, meskipun demikian, Lakpesdam tetap menjadi lembaga yang menjalankan regulasi-regulasi Nahdlatul Ulama. Kreatif, solutif, tentunya tidak mudah patah arang. Orientasinya adalah menghadirkan kemaslahatan yang meluas. Karena jaringan lakpesdam tidak hanya di dalam Nahdlatul Ulama saja, tapi juga jaringan nasional dan juga jaringan internasional, dengan kekayaan jaringan ini jelas sekali tidak bisa mengarus utamakan ego sektoralnya. Kita punya kekayaan luar biasa, kita punya potensi yang luar biasa, namun potensi ini tidak bisa. Dikemas atau dijalankan berda berbasis huruf kalau menurut bahasa pesantrennya itu. Karena kalau huruf maka dia pasti stagnan. Kalau lebih besar lagi secara intusional hanya untuk di pola komunikasinya itu hanya aku, engkau, dan dia. Maka ini pasti hanya serpih kecil-kecil. Wadurtifain wamfisolin anahu wa antafilfuru ila tashtabihu. Ini makanan sejak kecilnya Kiai Ulil, tinggal dikontekstualisasikan aja. Siapapun yang punya potensi besar, tapi dibangun, digerakkan secara terpisah dengan kategori-kategori yang terserpeh, kategori yang tertutup dengan apa? Dengan aku, engkau, dan dia, maka pastilah, yakinilah hanya akan bergerak dalam recehan wa anta fil furu ila tashtabihu. jaringan yang luas yang sedemikian kaya ini pun juga tidak boleh lepas dari apa dari core activity atau atau core apa ya Dari visi misi organisasi lahirnya dan sampai gimana visi misi gerakannya visi misi lembaga ini terlahir karena apa kalau terpisah, maka ini pun juga akan mudah sekali untuk dicincang dan digagalkan oleh pihak lain. Wa dunti sabin fing ju'ila iya ya wa tafri'u laisa Ini. Ini saya ingin menjawab aja apa yang disampaikan oleh Kiai Ulil itu kalau menyebut saya itu Miftah Syuriah. <autograph> <dysfunction> ya karena yang diingat beliau itu adalah saya adalah katib surya gitu yang diingat itu cuma itu maka tadi pun juga sampaikan semoga jenengan nggak nggak lupa juga kalau ketua umum itu katib am kan? <laughs> sehingga nanti nyebut juga katib am <laughs> ini ini yang harus diingat jadi uh, kita berangkat dari kekayaan yang luar biasa dari pesantren kita dari Nah, apa, dari hazanah klasik kita. Kemudian itu tinggal digerakkan sedemikian rupa karena kalau gerak bersama dan, dan jelas arahnya itu pasti akan akan sangat mudah untuk mencapai hasil. Bahkan ketika semua ini dijalankan secara bersama-sama, bukan sama-sama menjalankan, tapi bersama-sama berjalan. Jadi benar-benar dijalankan secara secara organisasional maka jalan buntu itu mustahil, kegagalan itu mustahil. Itu. Tapi kalau ego berdasarkan huruf saja keakuan yang yang tidak mau kumpul dengan yang lain maka yang pasti adalah stagnan. Wa kullu harfin wal aslu fil Ini. Jadi segala hal yang huruf itu mabni ala sukun mesti stagnan la mahala laha minal i'rab enggak bisa menjadi agen perubahan padahal kita ini menyongsong abad kedua gerak dua ini harus cepat cerdas cepat cermat dan kolaboratif Gak ada kompetitif itu kompetisi itu gak ada sebenarnya yang ada adalah kolaborasi kita punya nilai yang luar biasa punya 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 strategi yang luar biasa cuma tinggal kita itu kadang-kadang tidak tahu kalau itu adalah strategi yang jitu, jurus yang luar biasa. Di mana? Di pesantren. Nah, untuk inilah kita dengan arah baru ini, kita sepakat, kita menekatkan diri untuk membangun sejarah masa depan. Membangun sejarah masa depan. Sekali lagi, membangun sejarah Masa depan dengan kebersamaan, tidak ada yang mustahil yang bagi rancangan yang kita lakukan ini. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan selamat beraker selamat berakeria jadi sersan, serius, santai, karena no itu santai dengan logo tampar yang ngelokor itu tapi serius gitu loh. <laughs> tapi serius. Jadi ini nggak bisa dibuat main-main, karena kalau kita main-main pun juga yang kita dapatkan juga main-main. Kita perlu melakukan sesuatu secara serius, tapi dengan santai, dengan penuh kasih sayang. Cinta itu dibangun dengan situasi yang sangat menyenangkan, yang sangat santai, tidak metenteng, dan ciri NO itu santai tapi serius dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan juga memohon restu dari para muassis nahdlatul ulama. Saya nyatakan rakernas atau raker lakpasdam ini dibuka secara resmi. In uridu illal islah wa ma tawfiki illa billah wa abdahu'l muwaffiq ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan pada Pak Yai e, Miftah Faki dan untuk selanjutnya e, mengharapkan e, kegiatan dua hari ke depan berjalan dengan lancar e, kita akan melakukan e, berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Haji Syatiri kepada beliau kami persilahkan Diridho illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ru'asa'ina fi jam'iyah nutul ulama wa ru'asa'ina wa ashabina fi أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال آه سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا يا الله اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا سقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم انا توكلنا عليك وسلمنا امرنا اليك، لا ملجأ ولا من جاء منك الا اليك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا يا الله لخدمتنا نهضة العلماء واجعلهم يا الله خالصا مخلصا لوجه الله وعيدهم من الفراق والمخاصمة والعداوة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح رؤسائنا في جمعية العلماء وأصحابنا في لقب إسلام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم واستر عيوبهم وتوب توبتهم وتقبل أعمالهم. ونور قبرهم وجعل الجنة مطواهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعتهم آمين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

dari kalimat yang tadi sempat disampaikan oleh uh, Pak Yai Miftah Fakih bahwa NU itu lahir bukan dari ruang kosong, tetapi lahir dan hadir berangkat dari uh, sebuah kesadaran, tantangan, realitas, keprihatinan, sehingga muncul adanya tanggung jawab keagamaan melalui ulama untuk menemukan solusi yang solutif, yang kreatif, dan juga produktif pada zamannya. Uh, ini sangat cocok sekali dengan tema. Rapat kerja LAKESDAM PBNU arah baru LAKESDAM menyambut satu abad NU ini. Nah, e, untuk selanjutnya adalah diskusi interaktif yang nanti akan diikuti oleh e, teman-teman LAKESDAM di seluruh Indonesia dan juga NU yang hari ini ternyata hadir dari Taiwan. Nah, untuk diskusi ini nanti akan dimoderatori oleh e, Mas Ahmad Maftuh nanti e, bes Bersama dengan Ketua Lakbesedam PBNU dan juga uh, Ketua PBNU Pak Haji Miftah Fakih. Pada Mas Ahmad Maftuh, uh, saya berikan mic-nya. Silakan Mas. Mohon maaf Ahmad, maaf Tuhan. Nah, Oke, okay, ya. baik. <laughs> <suara> Ini kita sudah mempraktekkan apa yang disampaikan Kiai Miftah pakai Serius tapi santai. <�lit tekrar Nixon> Jadi kita santri yang taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah <suara> wa syukurillah ala nikmatillah wa hawla quwata illa amma ba'ad. Eh, yang kami hormati Kiai Haji Miftah Fakih, Ketua PPNU yang tadi telah menyampaikan arahan dan pengingatnya yang sungguh uh, luar biasa yang bisa menjadi panduan bagi kita semua untuk tidak saja menjalani uh, raker LKPDM uh, dua hari ini, tetapi juga bisa kita gunakan untuk pegangan kita dalam beraktivitas di jamiah. Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini, yang terhormat Bapak Ketua LKPesdam PBNU 2022-2027, Haji Ulil Absor Abdallah, Bapak Sekretaris LKPesdam PBNU, Haji Hasanuddin Ali. Ini perlu juga saya sampaikan uh, Hajinya karena beliau kemarin baru melaksanakan ibadah haji dan alhamdulillah ya ciri-ciri kepulangan beliau menunjukkan kemabruran hajinya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman pengurus Lakpes dan PBNU 2022-2027 yang hadir baik secara in person di sini maupun yang online. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ibu bapak, teman-teman pengurus lakpesdam di wilayah, di PC dan di cabang istimewa yang hadir dalam kegiatan pembukaan raker lakpesdam PBNU 2022-2007 yang juga kami hormati dan kami banggakan. Pertama, perkenalkan saya Ahmad Maftuhan. Lengkapnya demikian, jadi tadi kurang an, nah, jadi nanti bisa berbeda. Kalau kita satu forum dengan Kiai Miftah Fakih, kita harus sedikit hati-hati untuk urusan uh, tata bahasa. Beliau ini, uh, uh, ahli in nah, beliau ini Ali An dan In, ya kan, sehingga kita harus benar-benar <laughs> memposisikan In, An On pun ini secara tepat ya kalau enggak nanti kita dapatkan kritik itu bertubi-tubi lagi. Nah eh, sebagai ketua panitia saya dapat amanah untuk memoderatori sesi dialog terbuka antara pengurus lakpesdam wilayah, pengurus lakpesdam cabang dan pengurus lakpesdam istimewa di beberapa negara dengan yang terhormat eh, Ketua PBNU Kiai Miftah Fakih dan eh, Ketua Lapasdam PBNU Kiai Ulil Absar Abdallah bersama Sekretaris Lapasdam PBNU Haji Hasanuddin Ali dan tentu teman-teman pengurus Haji Besar ya. <laughs> Kapital ya. <laughs> dan kita patut memberikan selamat pada beliau karena Haji tahun ini lancar jaya, tidak ada aral yang berarti. Sebelum kita mulai dialog, saya perlu menyampaikan kepada ibu bapak sekalian bahwa dialog kali ini adalah dialog pengantar, rapat kerja LAKOSDAM 2022-2027. Kenapa kita perlu menggelar dialog antara pengurus lakpesdam PBNU dengan pengurus lakpesdam wilayah dan cabang? Karena kami di lakpesdam PBNU menyadari bahwa lakpesdam tidak hanya milik lakpesdam PBNU, tapi lakpesdam adalah milik kita semua yang berkhidmat di lakpesdam, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota dan di cabang istimewa luar negeri, sehingga kita eh, ide-ide, pemikiran, pengalaman serta usulan-usulan yang muncul dari Bapak-Bapak sekalian akan sangat berarti bagi Lapas Dam ke depan. Meskipun kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Miftah bahwa PBNU pada periode kali ini telah memberikan arahan-arahan yang jelas, ya, arahan baru bagi Lakpesdam PBNU lima tahun ke depan. Dalam hal ini sangat terkait erat tentunya dengan periode abad kedua PBNU. Namun kita juga masih tetap perlu menampung ide-ide dan pengalaman yang ada di lapangan yang ibu bapak sekalian miliki, sehingga mandat yang telah disampaikan oleh PBNU kepada Lakpesdam bisa kita pikul dengan baik, bisa kita pertajam sehingga implementasi dari mandat PBNU itu akan lebih efektif dan akan makin mendekati dengan target yang telah ditetapkan oleh PBNU. Jadi, dialog kali ini tidak kita batasi pada aspek yang adiluhung, gitu, yang grande, yang besar-besar, tapi juga bisa. Juga masuk ke aspek-aspek yang sifatnya praktikal, yang sifatnya teknikal, sehingga kita juga punya bahan untuk mengimplementasikan program atau kegiatan secara lebih efektif, secara lebih tepat sasaran. Itu kira-kira pengantar yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti kita bisa lebih efektif di dalam melaksanakan dialog terbuka ini. Kami di Lapas dan PBNU seperti arahan Pak Ketua dan Sekretaris juga apa namanya berencana melakukan dialog terbuka seperti ini secara berkala. Mungkin nanti secara teknis akan disampaikan lebih detail. Tapi yang jelas kami benar-benar pengin ya. Apa, lebih dekat dengan teman-teman di cabang dan di wilayah, sehingga kita bisa menjalankan mesin organisasi ini secara lebih lebih intim, gitu, secara lebih lebih apa namanya padu, gitu. Jadi kita bangkit tidak sendirian seperti tadi disampaikan, tapi kita bangkit bareng-bareng, lebih terorganisir dan lebih apa namanya berdampak bagi umat, bagi warga kita uh, semua. Nah, secara teknis nanti uh, dialog sifatnya uh, apa namanya terbuka, dipersilahkan siapapun untuk uh, apa namanya uh, raise hand bagi yang uh, di zoom. Uh, nanti tolong disampaikan nama dan uh, asal lakpesdamnya dan mohon nanti mas apa namanya apa yang disampaikan bisa lebih singkat gitu, lebih padat sehingga kita bisa lebih banyak suara-suara yang bisa ada di dialog ini. Saya bisa dibantu oleh teman-teman teknis untuk melihat siapa yang sudah apa namanya mengangkat tangannya di Zoom. Ada berapa jumlah yang ikut ya? Nah ini yang juga belum, ada 49 ya, ada lakpesdam eh, Kalimantan tadi saya lihat, ada lakpesdam Taiwan, ada lakpesdam Jepara, ada lakpesdam banyak sekali Pak Ketua. Jadi eh, silakan Ibu Bapak sekalian sengaja kami tidak memberikan kesempatan terlebih dulu kepada Ketua Lapas dan PBNU dan Ketua PBNU karena tadi sudah memberikan arahan, sekarang saatnya Ibu Bapak sekalian di Zoom untuk memulai. Kulaan ide lah ini kira-kira, shopping. Ya. Bisa NU gitu garis-garis besar haluan NU yang uh, saya tadi baca yang uh, apa menjadi mandat uh, apa namanya raker di PBNU uh, apa mungkin dari jadi dari situ dulu sebagai apa ya uh, sebagai mainstream uh, pembicaraan jadi keputusan PBNU yang kemarin yang ini saya baru saya baru baca jadi yang itu menjadi polisi umumnya nah setelah itu baru kemudian uh, direspon oleh mana teman-teman uh, yang baik yang ada di sini maupun ada di uh, zoom saya takut kalau nggak ada apa nggak uh, apa ya starting pointnya itu nanti bukan kulaan tapi ini Gus curhat nasional itu. Nah atau memang forum ini menjadi uh, forum curhat nasional Tapi kalau ada starting point-nya, ini loh keputusan-keputusan apa namanya uh, raker raker nas ya PBNU itu raker PBNU yang terkait dengan polisi yang harus menjadi mandat Posdam baik LKP Posdam eh, di eh, nasional maupun eh, cabang. Nah baru kemudian kira-kira gitu. Ini kan soal kemudian eh, Oh kalau policy kayak gitu tuh gimana di apa di daerah di luar negeri di, di mana eh, Kok saya mau mengusulkan itu. Jadi ada startingnya. Setelah itu jadi nanti ada jadi solutif gitu kata Bu siapa tuh. Jadi solutif. Jadi masukannya itu mengarah kepada uh, apa solusi-solusi Enggak -solusi gitu. curhat nasional. Jadi <gif> ya kecuali memang kita mau apa ya udahlah. Uh -uh. Nah, Karena ini bukan posisi Sehingga Jadi ada, saya baru baca, Gus. Ini kan saya baru baca keputusan yang menjadi mandat Larkpajam. Ternyata banyak juga mandatnya. Nah, maksud saya mungkin startingnya itu di highlight oleh uh, Pak Sekjen. Siapa? highlightnya? kira-kira. Saya enggak tahu apakah ini sudah terdeliver ya ke apa ke teman-teman gitu, supaya nanti man feedbacknya itu ada ada anu kanalnya gitu. Enggak ini ini usul saja. Kalau memang ini ya enggak apa-apa. Uh, jadi biar uh, apa diskusinya itu ada ada apa substan yang nanti bisa menjadi konklusi. Baik. Atau mungkin saya terlalu serius. <laughs> Terima kasih Bu Saidah. Ibu, Pak, sekalian di Zoom, Bu Saida ini salah satu pengurus Lapas Jam e, saat ini. Jadi, usulan yang e, sangat baik e, sebagai penajaman lah gitu untuk ya, forum e, curah gagasan curah pandangan pada malam hari ini. Nah, untuk mempercepat proses, e, saya akan sedikit meng-highlight apa yang sudah menjadi mandat PBNU kepada LAKPESDAM untuk kajian dan pengembangan sumber daya manusia. Pertama, arah pengembangan SDM NU yaitu adalah mewujudkan SDM NU yang dapat berkontribusi dan berkompetisi di era digital baik di tingkat domestik maupun di tingkat global. Dengan fokus pada satu, pengembangan pengetahuan dan keterampilan terkini. Jadi ada Uh, up to date knowledge and skill lah kira-kira gitu. Lalu yang kedua pengembangan strategi pengelolaan Sdm. Jadi kita uh, ke depan diharapkan punya strategi untuk pengelolaan Sdm. Jadi Sdm NU yang melimpah ruah yang top markotop top yang hebat hebat ini tidak lagi sebagai kalau kita minjam istilah ekonomi itu desoto Soto tidak lagi sebagai dead capital tapi bisa benar-benar sebagai modal hidup yang bisa memperkuat peran-peran NU di masyarakat. Yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur SDM berbasis inovasi, kolaborasi dan teknologi. Nah, ini kira-kira secara garis besar yang yang apa e, menjadi arah pengembangan SDMNU ke depan. Nah, untuk aspek e, kajian tentu juga e, selain kajian yang menjadi area e, tradisionalnya Nahdlatul Ulama, juga diharapkan kajian yang dilakukan oleh PBNU ke depan, kajian yang bisa menjadi bagian dari e, problem solving yang tadi bahasanya Pak Miftah Fakih adalah kontekstual sehingga tidak berada di ruang kosong. Kira-kira secara garis besar itu mungkin Pak Ketua Lapasdam atau Pak Sekretaris menambahkan atau langsung harapan Pak Ketua Ibu Bapak sekalian yang ada di layar bisa mulai memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan ide, harapan, gagasan, apapun lah. Namanya saja ini curah Uh, pendapat uh, curah uh, gagasan bisa uh, sangat luas sekali. Silakan kami beri kesempatan kepada teman-teman di, di Zoom untuk memulai. Yang operator, apakah sudah ada yang nampak raise hand? Belum ada. Atau, ah itu ada, sudah ada. la Taiwan. silakan Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, uh, Mas Mita, uh, sorry, Mas maaf Tuhan, uh, senior sekaligus saya. Suara saya terdengar agak kenceng. Oh Oke, okay. baik, baik. <laughs> ya, terima kasih atas kesempatannya. Uh, perkenalkan saya salah satu anggota uh, dari LKPJ NU Taiwan ingin menyampaikan salam hormat kami dan silaturahmi kami dari Taiwan. Alhamdulillah di, di, di kesempatan kali ini ada beberapa Uh, rekan dari sedang Taiwan yang juga bergabung di forum ini dan uh, hemat kami ada beberapa yang uh, menjadi isu di Taiwan, pertama adalah soal uh, kaderisasi di tingkat uh, PCI begitu uh, yang apa sempat didiskusikan pada kesempatan um, diskusi sebelumnya uh, Mas Mafto Uh, kita tahu bahwa di luar negeri itu di Taiwan terutama uh, sebelum pandemi itu dilakukan secara offline untuk beberapa kaderisasi gitu. Um, namun mengingat saat ini yang sudah apa uh, dua tahun terakhir paling tidak cukup susah untuk kemudian masuk uh, ke Taiwan karena kita tahu bahwa Taiwan cukup ketat untuk menerapkan uh, regulasi penanggulangan COVID. Tapi harapannya ke depan ini diperlonggar. Nah, ada tidak kemudian e, beberapa opsi karena e, selain selain soal Covid adalah e, isu lainnya adalah mendatangkan e, keluar itu juga secara teknis e, terkadang juga tidak tidak mudah begitu, termasuk soal kos dan seterusnya saya kira. Nah, ada tidak kemudian e, apa e, hal lain yang 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 mungkin akan dilakukan? baik secara online khususnya untuk kaderisasi yang sifatnya eh, apa apa nanti namanya ya apakah itu nanti eh, kaderisasi yang 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 kemarin diputuskan oleh PBNU akhirnya nonpo eh, mas mawtohadi yang ke yang untuk kader NU atau pengurus NU nanti sekalian yang akan jawab Pak Ketua dilanjutkan Oke okay, baik-baik iya iya uh, karena saya kalau sebut nanti takut salah begitu yang dipilih saya belum tahu ini nanti apa uh, bentuknya atau namanya begitu itu yang pertama uh, perlu untuk kemudian uh, dilakukan satu terobosan Saya kira uh, jika memungkinkan secara online atau bagaimana <tuh> yang yang hal lain adalah begini uh, saya masih ingat di waktu Diskusi terakhir itu ada beberapa rekan dari luar jawa yang kemudian mengeluh untuk eh, bukan mengeluh eh, yang yang kemudian ingin untuk menelanjutkan studinya di luar, tapi ada beberapa akses yang mungkin eh, tidak sampai informasi itu kepada teman-teman atau rekan-rekan yang 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 menginginkan studi itu atau studi itu. Nah, Kebetulan di Taiwan ada banyak kesempatan opportunity untuk itu. Saya kira nanti bisa kita berkolaborasi untuk me, apa, menyampaikan informasi baik untuk master maupun untuk PhD. Saya kira di Taiwan terbuka lebar karena ada yang uh, chat di sini bahwa kader NU NO di Taiwan sangat banyak ya. Kami uh, di Taiwan ada kurang lebih 260 ribu uh, WNI, baik yang pelajar maupun yang uh, E, apa bekerja dan NU di Taiwan mau dikoreksi kalau salah lebih dari seribu e, per saat ini dan itu tersebar di seluruh e, penjuru Taiwan ada 12 ranting NU di Taiwan Saya kira ini hal yang sangat luar biasa potensinya untuk kemudian e, apa namanya di Taiwan mendapatkan apa e, mendapatkan inilah nanti kesempatan untuk kemudian berkolaborasi Matur nuwun. dan terakhir kemarin laktusdam di Taiwan memang baru berumur ya umur jagung baru enam bulan. pelaku di Taiwan itu baru enam bulan, jadi resmi resmi kita resmi kita ada itu kurang lebih di bulan Maret diskusinya dimulai di bulan Februari. Jadi sebulan kemudian setelah kita berdiskusi lahirlah uh, di Taiwan. Ya mungkin baru satu semester kami di sini. Dan Alhamdulillah di satu semester ini kami kemarin fokus untuk membahas hal-hal isu-isu yang sifatnya nasional maupun internasional. Baik itu akademik maupun non-akademik. Saya kira itu dulu. Nuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudin dari Lakus Dam PC INU Taiwan. Uh, kita ambil satu lagi sebelum nanti kita pindahkan ke apa yang offline. Tolong dilihat, Ibu Bapak operator. Silakan teman-teman online kalau ada lagi sekalian kita ambil dua penanggap atau dua peserta tidak ada. Oke sementara kita respon dulu apa yang tadi disampaikan oleh eh, Pak Yudin dari PCINU eh, Lapas dan PCINU Taiwan. Uh, ada sekurang-kurangnya tiga hal utama yang disampaikan. Pertama, soal kaderisasi, Pak Ketua. Ini uh, apa namanya? Penjenjangan. Lalu kedua, isu soal teknis, bagaimana pelatihan yang online dan offline. Lalu soal opportunity uh, Taiwan untuk scholarship bagi uh, warga NU. Lalu, kemudian eh, bagaimana Lapas Dam NU di Taiwan juga bisa memperkuat peningkatan skill, lah, kira-kira gitu ya, tadi bagi pekerja migran kita dan pelajar yang ada di sana. Dan WNI di Taiwan jumlahnya sangat besar sekali, dan ini bisa menjadi salah satu ladang perjuangan bagi teman-teman NU di Taiwan dan Lapas Dam Taiwan, termasuk di dalamnya. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Um, saya sebelum menjawab uh, pertanyaan dan tanggapan dari Mas Yudin dari LKPJ PCINU Taiwan, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, menyangkut LAKPESDAM yang ada di uh, seluruh Indonesia. Saya kira teman-teman Lakpesdam di uh, di provinsi maupun di cabang di kabupaten uh, sudah tahu bahwa hubungan Lakpesdam PBNU dengan Lakpesdam di tingkat wilayah ataupun cabang itu bukan hubungan yang sifatnya adalah uh, hubungan komando ataupun direktif ya. Tetapi uh, masing-masing lakpesdam bekerja di bawah e, kepengurusan NU NO pada tingkatan bersangkutan. Karena itu lakpesdam pusat tidak bisa memerintahkan lakpesdam daerah untuk mengerjakan e, suatu program karena memang tidak ada hubungan yang sifatnya direktif ya. Tetapi ini tidak berarti bahwa tidak ada e, kesepahaman di antara teman-teman LKPDM di seluruh Indonesia, meskipun tidak ada hubungan yang sifatnya direktif, tetapi kita punya hubungan sesama lembaga yang berkhidmah untuk kepengurusan NU di tingkat masing-masing dengan visi yang kira-kira sama. Jadi visinya kita adalah visi PBNU yang sekarang ini. Karena itu, nah ini poin kedua yang ingin saya sampaikan saya menganjurkan kepada seluruh teman-teman LAKPESDAM di seluruh dunia maupun di luar Indonesia untuk mengikuti gagasan-gagasan uh, baru yang disampaikan oleh ketua umum kita yaitu Gus Yahya terutama membaca buku beliau karena memang ketua umum kita yang baru sekarang ini itu mempunyai visi yang tertulis saya kira kita beruntung karena sekarang ini memiliki ketua umum yang menuliskan impian-impiannya, dan impian-impian itu sekarang pelan-pelan sedang dieksekusi. Nah, saya mendorong teman-teman untuk membaca buku yang ditulis oleh ketua umum kita, yaitu judulnya PBNU, Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama yang ditulis pada saat beliau masih katip am, nah ini betul-betul katip am ini, Pak uh, Pak pa. <laughs> Nah ini perlu dibaca. Nah kemudian juga ceramah-ceramah beliau yang saya kira banyak itu di uh, di uh, dimuat, diunggah di Youtube ya, melalui kanal TVNU. Terutama uh, ceramah beliau yang disampaikan di dalam pembukaan uh, Halakoh fikih Peradaban di Kerapiak di Jogja, pada tanggal 11 Agustus yang lalu. Itu di situ termuat beberapa visi baru ketua umum kita mengenai NU itu bagaimana dan masa depannya seperti apa. Jadi supaya langkah teman-teman uh, Lakpesdam di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia ini kira-kira diikat oleh visi dan mimpi yang sama, saya mengharapkan teman-teman membaca itu. Dan kalau bisa juga mendiskusikan karena ada beberapa beberapa tesis-tesis baru yang menurut saya menarik dari ketua umum kita ini mengenai peran NU ke depan seperti apa itu ya. Nah, sedikit tentang tentang arah perjuangan atau kira-kira mimpinya ketua umum kita ke depan itu seperti apa? Saya kemarin ketika berdiskusi secara pribadi dengan beliau ee uh, beliau mengemukakan suatu pikiran yang menurut saya menarik. Sebagaimana kita tahu, NU NO itu mempunyai kaidah yang ini kaidah tidak ada dalam kitab-kitab fikih kita. Tetapi ini kaidah yang begitu populer di dikutip oleh semua kiai, yaitu kaidah yang bunyinya adalah al-muhafazah al-qadimis soleh wal-akhdu bil-jadidil aslah. Ini kaidah tidak ada dalam kitab fikih. Ini kaidah ciptaan Kiai Indonesia asli produk NU ini. Nah, uh, ini muncul ketika Muktamar ke-27 di Situ Bondo. Ini kaidah yang mulai terkenal pada waktu itu dilontarkan oleh Kiai Haji almarhum Kiai Ahmad Siddiq. Dan kemudian juga digaungkan oleh Gus Dur dan kiai-kiai yang lain. Nah, Kemudian perkembangan berikutnya, Kiai Ma'ruf Amin menambahkan versi baru terhadap kaidah ini. Al-Muhafadzah al Qadimi Soleh menjaga yang lama yang baik, wal-akhdu biljadidil aslah, dan mengambil yang baru yang lebih baik, kemudian ditambahkan oleh Kiai Ma'ruf, wa-thummal uh, is islah ilal aslah thummal aslah fal aslah, Humal islah, ilal aslah, fal aslah. Jadi melakukan perbaikan terus-menerus tanpa henti. Itu uh, tambahan dari kema'ruf. Ma'ruf. Nah Gus Yahya, meskipun ini belum belum disampaikan beliau secara publik, tetapi dia mengemukakan ini secara terbatas dalam percakapan terbatas, beliau menambahkan juga prinsip baru di dalam kaidah ini. Jadi kaidah ini juga dinamis ini. Nah, tambahan dari Gus Yahya adalah jadi al-muhafadha alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Nah, bagi beliau wal akhdu bil jadidil aslah itu bagus tapi tidak memadai. Beliau mengatakan kita butuh ijadul jadidil aslah. Menciptakan. Jadi kita yang menciptakan bukan sekedar kita pasif ada orang lain melakukan hal yang lebih baik, kemudian kita adopsi, kita hanya sebagai aktor yang pasif, agen yang pasif, tetapi kita juga agen yang aktif karena kita menciptakan sesuatu yang baru. Jadi uh, ijadul jadidil aslah bukan sekedar wal bil jadidil aslah. Saya rasa ini adalah kaidah yang menggambarkan sebetulnya visi dari ketum kita yang baru ini yaitu bahwa kita tidak bisa hanya sekedar Pasif saja, tetapi kita mencoba untuk melahirkan sesuatu aktif, melahirkan sesuatu yang lebih baik. Inovator kita, nah, sebagaimana kita tahu, dalam periode PBNU yang lalu itu, kita punya suatu pemikiran gagasan yang kemudian uh, menimbulkan banyak diskusi di mana-mana, yaitu gagasan tentang Islam Nusantara. Yang ini gagasan juga merupakan hasil dari salah satunya, hasil dari diskusi-diskusi uh, dan pikiran-pikiran uh, dari Gus Yahya. Nah, Islam Nusantara ini menurut saya sudah berhasil sebagai gagasan karena menimbulkan percakapan yang luas, menimbulkan diskusi, membuat orang berpikir itu. Nah, kemudian Gus Yahya sekarang ses sesuai dengan kaidah tadi itu ijadul jadidil aslah Beliau mengusulkan gagasan yang baru lagi untuk juga membuat terutama kiai-kiai NU berpikir kembali yaitu apa yang dia sebut sebagai fikih peradaban. Nah, ini fikih peradaban ini menurut saya kata kunci baru setelah Islam Nusantara. Nah, di dalam gagasan fikih peradaban ini terkandung mimpi eh, PBNU dan juga mimpi jam'iyah kita untuk memainkan peran yang lebih lebih aktif lagi bukan saja di tingkat nasional tapi juga di tingkat global. Dan impian untuk memainkan peran NU di tingkat global itu sekarang sudah mulai pelan-pelan dieksekusi oleh PBNU. Pada bulan November tahun ini ya eh, apa tanggal 2 dan 3 November akan diselenggarakan suatu event besar internasional yang namanya R20 atau Religion 20 sebagai bagian, bukan sebagai bagian tetapi sebagai uh, semacam semacam dimah untuk event kenegaraan yang dituan rumai oleh Indonesia yaitu G20 yang berlangsung di Bali. Nah event R20 ini yaitu singkatan dari Religion 20 itu adalah upaya dari Gus Yahya untuk memainkan peran di tingkat global dengan cara mengajukan suatu gagasan bahwa di dalam eh, mengatasi masalah-masalah global saat ini agama tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa di apa bisa, tidak bisa diremehkan perannya gitu Nah masalahnya adalah bagaimana agama ini berperan itu Jadi kalau kita minta agama itu di, dipertimbangkan di dalam keputusan-keputusan global? Masalahnya adalah agama yang seperti apa pemahamannya supaya bisa berperan dalam mengatasi masalah-masalah global. Nah di sini Gus Yahya mengajak tokoh-tokoh dari berbagai agama. Dan memang salah satu keputusan beliau juga menimbulkan kontroversi. Karena beliau mengajak tokoh-tokoh agama lain yang dianggap oleh sebagian orang mereka ini tokoh-tokoh yang mewakili kelompok kanan sebetulnya. Salah satu yang diundang di dalam gerakan dalam event Art 20 ini salah satu tokoh partai India yang berkuasa sekarang ini yaitu BJP. Yang BJP ini partai yang mewadahi aspirasi politik dari gerakan sosial yang namanya RRS. Yang di India sana itu dikenal sebagai kelompok yang bermusuhan dengan orang Islam. Nah, tapi kemudian diundang oleh Gus Yahya itu Nah, di sini memang ada ada sedikit gusturnya Gus Yahya ini yaitu dia berani mengambil tindakan yang memang tidak populer. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi salah satu contoh ijadul jadidil aslah yang sedang dikerjakan oleh PBNU sekarang ini. Nah, kemudian ada event lain yang akan dilangsungkan bulan depan eh, tahun depan, tahun 2023 bulan Februari yaitu di dalam rangkaian peringatan satu abad NU akan diadakan muktamar internasional fikih peradaban yang akan mengundang para ulama dari seluruh dunia termasuk Syekhul Azhar dari Mesir. Nah, ini semua bukan sesuatu yang sifatnya hanya diskusi saja tetapi Gus Yahya juga atau PBNU secara keseluruhan mencoba untuk menggerakkan sebuah proses itu. Yang dulunya proses ini pada tingkat nasional yaitu melalui wacana apa Islam nusantara sekarang proses ini mau digerakkan pada tingkat global nah ini saya kira juga teman-teman lakdam di seluruh nusantara eh, harus mengetahui eh, visi ini yaitu PBNU sekarang ini memang sengaja ingin memainkan suatu peran tertentu di tingkat global dan itu bukan sekedar mimpi tetapi sudah dikerjakan ada ada event-event, ada momen-momen uh, global yang sekarang sedang ingin dimainkan oleh PBNU. Ini bagian dari visi kaidah baru tadi itu yaitu ijadul jadidil aslah itu me, me, apa ya me, meng, mengadakan, mewujudkan sesuatu yang baru. Tidak sekedar hanya menunggu yang baru datang, tapi menciptakan yang baru itu. Nah ini saya kira kaidah ini. Bagus sekali karena dari masa ke masa mengalami perkembangan itu. Jadi dari era Gus Dur itu adalah Al-Muhafazah, al, al akhdu Kemudian di eranya Kiai Said, uh, Agil Siraj ada Al-Islah, Ilal Aslah, Fal Aslah. Kemudian sekarang ini visinya adalah Ijadul Jadidil Aslah. Menciptakan yang baru yang lebih baik. Nah salah satu hal baru yang lebih baik yang sedang dikerjakan oleh PBNU sekarang ini memang adalah pengkaderan yang uh, salah satu eksekusinya uh, diserahkan kepada Langbesdam untuk mengawal ya. Nah pengkaderan kita sekarang ini memang uh, mengalami uh, redefinisi dan restrukturisasi secara signifikan karena kita sekarang mengenal uh, penjenjangan di dalam pengkaderan kita pada tingkat dasar, menengah dan tingkat lanjut. Nah, sekarang ini pengkaderan di tingkat dasar yang disebut dengan PDPKPNU, ini sekarang sudah berjalan. Sekarang jumlahnya kita sekarang sudah melakukan pengkaderan kira-kira 70-an dari mulai dicabut moratoriumnya pada pada tanggal 1 satu 1 Juli. 1 Juli sampai sekarang ini kita sudah mengadakan di seluruh Indonesia itu sekitar 70-an pengkaderan di tingkat dasar. Pengurus pengurus Lakpesdam yang kita serai mengurus pengkaderan ini adalah Mas Amir Ma'ruf yang malam ini tidak bisa ikut hadir di sini karena sedang mengurusi pengkaderan tingkat dasar di Sumatera Selatan. Kemudian pengkaderan di tingkat menengah sekarang ini sudah berjalan, Uh, kita kemarin pada sekitar seminggu yang lalu kita mengadakan pelatihan instruktur untuk pengkaderan di tingkat nasional, di tingkat nasional untuk pengkaderan tingkat menengah. Nah, pengkaderannya sendiri sekarang ini sedang sedang akan dilaksanakan dengan melakukan percobaan di berbagai tingkat wilayah. Nah, pengkaderan tingkat lanjut baru digodok uh, materinya yang disebut dengan AKNNU atau Akademi Kepemimpinan Nasional NU sekarang sedang digodok materinya. Nah, pengkaderan di tingkat ulama yang disebut dengan PPWK sekarang ini belum kita sentuh karena seluruh energi apa PBNU sekarang ini diarahkan untuk pengkaderan tingkat dasar dan menengah. Nah, sekarang pengkaderan di tingkat luar negeri Mas Yudi, memang sekarang ini di luar negeri, pengkaderan di luar negeri belum bisa dilayani oleh PBNU. Karena kita masih konsentrasi di pengkaderan di tingkat nasional dulu di dalam negeri, insya Allah dalam waktu dekat kita akan melebarkan saya pengkaderan ke luar negeri. Tetapi sekarang belum bisa kita lakukan karena konsentrasi kita baru pengkaderan di dalam negeri. Kalau kita sudah beres dengan pengkaderan di tingkat menengah, karena ini tingkat menengah sangat penting sekali. Karena apa? agenda ataupun target Ketum itu adalah semua pengurus NU di tingkat cabang di seluruh Indonesia harus mengikuti pengkaderan tingkat menengah. Jadi bayangkan uh, sekitar berapa cabang itu? 500 uh, sekian cabang dengan berapa ribu pengurus itu mereka harus mengikuti semua uh, pelatihan di tingkat menengah. Karena mereka ketika sudah menjadi pengurus di tingkat cabang itu diandekan mereka sudah melewati pengkaderan di tingkat dasar walaupun tidak pernah pengkaderan tingkat dasar, tapi diandekan mereka sudah mengikuti pengkaderan tingkat dasar portofolio. Jadi targetnya itu sehingga sekarang ini memang targetnya sangat ketat sekali. Kita belum bisa melayani permintaan pengkaderan dari luar negeri yang sudah kita terima banyak dari Jepang minta, dari berbagai PCINU sudah minta, tapi kita belum bisa melayani itu karena memang kita masih konsentrasi di dalam pengkaderan di domestik tingkat domestik. Tetapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan pengkaderan di luar negeri karena memang pengkaderan luar negeri ini kosnya tinggi, kita masih mencoba mencari mekanisme yang pas ya, bagaimana, Uh, pengkaderan yang pas untuk uh, teman-teman NU NO di luar negeri. Itu yang untuk pengkaderan. Kemudian untuk, uh, apa namanya tadi Mas, maaf Tuhan, uh, potensi, ah, uh, pengkaderan, uh, no, uh, scholarship ya, beasiswa Nah ini saya kira menarik sekali karena salah satu unit baru yang sekarang kita ciptakan di Lakpesdam itu adalah unit namanya PPSDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia NU. Ini mandat dari Rakernas NU pada bulan Maret di Cipasung. Lakpesdam dimandati untuk mendirikan Pusat Pengembangan Sumber Daya yang mandatnya sangat-sangat praktis yaitu pertama membantu kader-kader kader NU yang terbaik untuk masuk perguruan tinggi top ten di Indonesia, masuk di jurusan-jurusan yang strategis, bukan jurusan agama karena agama itu sudah dianggap bagian dari kultur kita, jadi tidak strategis lagi. <laughs> bagian dari apa ya oversupply malah itu. Jadi kita Blackwasm dimandati untuk membantu kader-kader kita yang terbaik masuk di perguruan tinggi top 10 di Indonesia di jurusan-jurusan yang strategis. Yang kedua, memfasilitasi teman-teman kita untuk mendapatkan beasiswa terbaik ke luar negeri melalui LPDP. Kebetulan salah satu pengurus kita itu adalah Ibu Rumtini yang juga salah satu uh, orang penting di dalam uh, LPDP. Ibu Rumtini ini tidak bisa datang malam ini, insya Allah dia baru datang besok. Uh, tapi Ibu Rumtini ini komited untuk membantu teman-teman kader-kader -teman, uh, NU yang tamat S1 dan mereka punya kompetensi yang memadai untuk bisa uh, mendapatkan beasiswa di, di luar negeri. Nah biasanya ini salah satu problem kader-kader NU adalah mereka tidak bisa mendapatkan beasiswa karena faktor bahasa. Nah, itu juga salah satu program yang akan kita lakukan, membantu teman-teman NU untuk meraih skor yang baik di uh, TOEFL maupun uh, sekarang ada namanya Linggo Duo, apa? Duo Linggo, ya. Dua Linggo. Jadi, itu uh, apa mandat dari PPSDM sederhana sekali. Dan setelah itu ketika kader-kader NU ditamat dari sekolahnya masing-masing, bagaimana melakukan distribusi kader ini ke sektor-sektor yang strategis di negara ini. Jadi itu 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 tiga mandat utamanya PPSDM. Nah, unit ini belum bisa kita apa itu belum bisa kita mulai uh, pembentukannya sekarang ini baru tahun depan awal tahun depan baru kita mulai karena sekarang ini memang uh, energi kita masih terkonsentrasi untuk pengkaderan dan uh, yang lain-lain. Insya Allah mulai tahun depan, um, mulai pendaftaran mahasiswa baru tahun depan kita tahun 2023, Insya Allah sudah bekerja mekanisme rekrutmen kader terbaik kita untuk dibantu masuk ke perguruan tinggi top 10 di Indonesia itu. Kita sekarang sudah memberikan apa namanya penugasan kepada teman kita, uh, siapa namanya? yang dari Zimam, Zimam ya. Zimam dari ITB untuk membangun mekanisme kelembagaan eh, yang bisa melakukan rekrutmen ini. Sekarang sudah 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 terbentuk itu strukturnya. Insya Allah nanti mulai tahun depan sudah berjalan eh, rekrutmen mahasiswa untuk masuk di tingkat S1 di perguruan tinggi yang terbaik. Jadi teman-teman yang tadi Mas Yudi di, di Taiwan Terima kasih sekali kita mendorong juga teman-teman kita untuk juga bisa belajar di sana terutama di sektor-sektor di jurusan-jurusan ya yang 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 cukup kuat di di Taiwan yaitu apa itu di jurusan IT ya. Taiwan ini sangat kuat dalam sektor IT sehingga kita bisa mendapatkan kader yang terbaik untuk sekolah di sana. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ketua Pak Sekretaris atau Pak Ketua PBNU ada yang mau ditambahkan? Kami persilahkan. Kita masih punya waktu satu putaran lagi lah. Untuk me menggerakkan kalau dulu itu bahkan dari di, di kalangan Kiai itu selalu pakai analog. Jadi analog ini perlu digeser dari tumpeng ke aktor selalu dikatakan bahwa NU NO ini kayak tumpeng apa tumpeng itu tahu ya tumpeng itu di mana semua pihak berupaya untuk untuk menggerogoti untuk memakan kenapa lah maka di sini NU NO, kita ini atau ulama itu diidentikan sebagai makanan objek ini harus digeser menjadi aktor jadi ya harus menjadi menjadi pelaku gitu loh menjadi fa'il analognya itu sudah enggak enggak anu lagi apa enggak enggak hal-hal yang sifatnya pasif lagi yang mati tapi harus aktif yaitu aktor kalau enggak mau enggak mau ditinggal terlibas oleh oleh kecepatan arus zaman ini maka kita harus benar-benar menjadi aktor yang siap menjawab mengawal pergerakan zaman ini juga dengan cepat dan smart. Saya kira itu aja yang yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tambahkan jadi pergeseran dari dari pasif ke aktif, perubahan analog-analog contoh-contoh yang harus menggunakan analog-analog yang menggerakkan. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi apa namanya? kader yang menjadi penggerak lah, kira-kira gitu pak ketua eh, ya, muharik eh, ya, nah. oke okay. luar biasa, pak sekretaris silahkan yes. jika ada tambahan oh, wajib aja <laughs> 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 kalau kalau suara senior itu apapun itu betul <laughs> <laughs> kalau salah kembali ke pasal 1 oke okay, hmm. jadi sebetulnya gini, kalau kita lihat sejarah gitu ya, kenapa NU itu bisa bertahan puluhan tahun sampai mau menyambut abad kedua ini. Kalau kita lihat, <tuh> tadi Mas Ulil menjelaskan soal kaidah muhafadatul al-kutimi soleh wal -ah jadi jelaslah itu, sebetulnya kalau kita simpulkan dalam satu kata itu ya, kita bisa bertahan itu karena sifat kita yang sangat adaptif itu kata kuncinya sebetulnya. Nah, akan tetapi ya kalau kita gini prinsip itu itu bisa kita eh, apa, pertahankan atau kita perkuat dulu karena memang kondisi situasi kita perubahan-perubahan yang kita alami di tahun-tahun sebelum kita itu sangat lambat, ya sangat lambat karena ya dunia masih bersifat analog itu tadi, ya. Sementara ketika perubahan-perubahan yang terjadi itu semakin cepat, maka menurut saya, ya, kaidah tadi itu sudah tidak cukup memadai. Bagaimana tidak dulu perubahan itu kalau eh, apa namanya respon kita itu bisa sambil santai itu bisa, ya. Misalkan sebulan, dua bulan, dan sekarang perubahan itu begitu cepat, maka menurut saya sangat relevan dan sangat wajar. Ketika ketua umum PBNU kita, Gus Yahya, menambah satu kaidah lagi yang tadi Ijadul jadi jelas lah, karena memang itu bagian dari respon kita terhadap perubahan-perubahan yang terjadi semakin cepat dan konteksnya. Tidak hanya bersifat lokal, tidak hanya bersifat nasional, tapi juga bersifat global. Nah, <tuh> maka teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semua, ketika kita eh, sudah menciptakan, ya, menggunakan kaedah baru, maka status kita itu bukan lagi pengguna, bukan lagi objek, tapi menjadi subjek. Maka menurut saya, kita status kita harus menjadi seorang inventor menemukan hal-hal baru dan tugas kita semua di lapas jam sebagaimana yang juga diamanatkan oleh Gus Yahya Ketua Umum bahwa lapas jam juga diminta untuk menjadi lembaga think BBN. BPN. Jadi kajian-kajian yang kita buat itu diharapkan mampu mensupport apapun agenda dan kegiatan ketua umum dan pengurus PBNU yang lain. Jadi bayangan saya misalkan ketika uh, Gus Ketum gitu, Gus Yaya mau bicara di mana, aku butuh analisa lakpasdam soal isu ini. Ya kita harus siap, harus siap. Ya tidak ada kata tidak siap apapun uh, kondisinya. Saya kira itu saja tambahan dari saya, Mas Maktubkan. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Hasan dan Pak G. Haji Mirtah. Terkait dengan arahan bahwa kita perlu bangkit bareng-bareng dan terorganisir Serta upaya untuk peningkatan peran yang lebih luas daripada eh, Nahdlatul Ulama Tadi Pak Ketua nyinggung bahwa ketua umum PPNU, Kiai Yahya menginisiasi Religion 20. Nah, ini di Lakpesdam sudah sudah nyambung Pak Ketua. Karena di pengurus DAM kali ini juga menjadi salah satu penggerak Civil 20 dan Think Tank 20. Nah, kebetulan saya di Civil 20 sebagai serva Civil 20 dan Mbak Atia pengurus Lapasdam di situ itu sebagai penggerak juga di Think Tank 20. Jadi ini sudah secara natural gayung bersambut. Artinya eh, apa, <tuh> untuk bisa menjadi gerakan bersama untuk arah baru abad kedua NU itu kita punya bibit yang yang eh, baik untuk bisa padu sebagai satu gerakan yang 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 uh, kolektif, kira-kira itu. Nah, ini round terakhir. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ada di Zoom untuk raise hand, untuk menyampaikan uh, curahan ide dan uh, gagasannya. Mohon dibantu teman-teman penjaga Zoom, juru kuncinya Zoom, belum ada. Kalau belum ada, saya persilahkan pengurus Lakpesdam yang hadir secara in person untuk memberikan tanggapan jika ada tambahan atau curhat. Silahkan, di sini ada eh, banyak pengurus yang hadir, dari yang muda sampai yang senior. Lu muda dan senior kan netral itu netral <laughs> daripada saya bilang senior citizen gitu kan nampak sekali kalau sepuh silakan pengurus ada yang mau Abi ini kalau tampang sih sudah agak senior ya dengan kata lain boros Tidak ada, kalau tidak ada silakan, Bu Saida. Ya, uh, saya tadi mau menyahuti yang soal BPSDM itu ya, jadi isu yang uh, akan diselesaikan pada tahun depan. Nah, ini uh, kemarin memang itu juga yang menjadi kerisauan saya ketika diskusi dengan teman-teman uh, LPTNU dan Ma'arif NU. Nah, dari perbincangan uh, dengan LPTNU dan Ma'arif NU itu, memang ada harapan bahwa apakah LAK bisa menginisiatifi untuk membuat grand design SDMNU. Jadi, arah kebijakan Sdmnu itu leadernya siapa itu enggak ada. Jadi e, konsep makronya itu belum ada ternyata. Saya tanya LPTNU juga enggak punya, e, enggak ada. Kemudian nah kalau dimungkinkan jadi BPSDM e, apa namanya, e, LAKPESDAM-NU itu bisa menjadi inisiator wal ijat tadi jadi gagasan wal itu kita membuat eh, grand design SDMNU yang ini kemudian bisa menjadi kerangka SDMNU secara nasional. Jadi itu bisa menjadi kerangkanya LPTNU atau Maarif NU, RMINU atau juga bisa menjadi kerangka yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua oleh eh, Gus Ulil soal kita ini mau menciptakan 10 apa namanya atau kita menciptakan teknokrat teknokrat itu arahnya mau kemana itu nah itu nggak ada hari ini saya tanya LPTNU pun di dalam mencari input mahasiswa itu tidak pernah koordinasi dengan Ma'arif NU saya satu periode di Ma'arif NU nggak pernah tuh diajak ngobrol oleh LPTNU atau maarif NU pun hari ini eh, dari kemarin-kemarin sekarang lagi musim SMK pesantren. Semua bikin SMK pesantren. Setelah SMK pesantren lulus mau ngapain? Gak jelas juga gitu. Jadi gak ada arah apa ya kebijakan bahwa kita ini eh apa arah ke depannya 20 tahun ke depan kalau ikut RPJP ya. RPJP-nya itu akan ke sana, maka arahnya akan ke sana. Termasuk juga arah SDM-nya itu. Arah SDM-nya juga harus ke sana. Karena arah SDM-nya ke sana, harusnya LPTNU itu juga mengarah ke sana itu. Nah, ini kan harus ada yang mengorkestrasi gitu. Yang mengorkestrasi. Nah, saya tanya ke teman-teman, memang belum ada grand design SDM -NU nah ini kalau eh, saya boleh usul nanti salah satu output dari eh, apa raker ini adalah bagaimana kita eh, membangun grand design eh, apa SDM NU abad kedua itu jadi pro, eh, Prototype itu prototipe SDM ke depan itu kayak apa termasuk nanti ini harus dijalankan oleh siapa kapan nah ini jelas itu kalau kalau dimungkinkan itu jadi BPSDM bukan sekedar tadi apa namanya melakukan mencari beasiswa itu, tetapi juga membuat grand designnya. Kalau mau membuat apa mempersiapkan anak-anak apa namanya beasiswa itu beasiswa ke arahnya mana? Apakah kita, berapa sih kita mau ciptakan ekonom? Berapa sih kita mau ciptakan? Nah itu harusnya ada arahnya. Jadi ketika kita membuat e, mencari accessibility itu juga ke arah sana gitu. Jadi ada ada desainnya. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita pikirkan termasuk nanti diskusi dengan teman-teman LPTNU. LPTNU hari ini termasuk ya kami kemarin e, diundang apa? Ketum ke BPNU bicara soal ini, bicara soal SDM. Termasuk hari ini kan gini, ini saya bocorin juga saya udah matur Gus Miftah juga bahwa Basnas itu setiap tahun memberikan support kepada PBNU itu 10 miliar. Tahun tahun kemarin 10 miliar jadi rumah sakit dan Ma'arif dan apa? Lampung. Santren Lampung. Nah tahun ini kita arahkan 10 miliar itu semuanya untuk beasiswa. Semuanya untuk beasiswa. Nah pertanyaannya ini beasiswa apa yang mau kita danai? Uang 10 miliar ini outputnya itu mau apa? Apakah kita mau menjadikan sekian dokter, sekian ahli ekon, sekian ekonom, sekian Uh, digital gitu, nah tapi kan harus ada arahnya, nah arahnya ini yang menurut saya kok perlu di ada yang memikirkan gitu, nah kemarin saya diskusi dengan Mas Nusron juga, ini kira-kira kompetensinya siapa, mandat ini gitu, karena termasuk di dalamnya adalah hari ini Basnas, terutama saya diskusi lagi diskusi intens dengan Kementerian BUMN karena saya lagi mengarahkan semua dana zakatnya BUMN itu akan kita arahkan untuk memberikan 10.000 beasiswa baru. Nah, 10.000 beasiswa baru ini kan opportunity untuk yang tadi untuk menciptakan teknokrat untuk apa persiapan. Nah, ini kan juga jadi sebenarnya sumber daya Publik itu kan besar sekali untuk kita konsolidasikan, e, mengarah. Nah, cuma arahnya ini, Gus. Yang menurut saya, saya enggak tahu. Saya kemarin tanya ke Mas Nusron, "Ini kira-kira siapa nih kompetensinya?" Ya, di bidangnya e, Mas Nusron gitu. Kemudian saya diskusi panjang kemarin, berjam-jam, tapi belum, e, belum clear. Nah, ini kalau bisa menjadi e, apa? Fokus, fokusnya labas, menurut saya kok sangat berdaya guna terhadap uh, Indonesia masa depan. Eh NU masa depan. Itu uh, satu itu sih apa uh, input kalau nanti bisa menjadi apa agenda. <tik> Lenda, itu kata, itu bisa cara deh. <laughs> <laughs> Terima kasih Bu Saidah atas uh, inputnya yang uh, sangat apa namanya, penting sekali karena tanpa desain uh, tentu program atau kegiatan yang akan dilakukan bisa tidak efektif dan uh, bisa silang-sengkarut antar lembaga atau antar uh, divisi uh, tentu sudah kita uh, catat dengan baik grand design SDMNU abad kedua nah, itu yang nanti akan kita uh, konkretkan lah kira-kira gitu Pak Ketua uh, baik saya sudah dibisikin oleh Panitia bahwa waktu untuk curah Gagasan untuk sharing dengan teman-teman uh, wilayah dan cabang sudah selesai dan untuk menutup uh, dialog ini saya akan persilahkan Ketua LAKPESDAM uh, 2022 2007 untuk 27 untuk uh, menutup dan setelah itu nanti pengurus lapas dan PBNU akan memulai rakernya secara eh, apa namanya eh, teknis dan nanti akan dipimpin oleh fasilitator Mas Misbah untuk mulai pembagian eh, kelompok ya dan apa induction untuk apa menjalani raker tahap demi tahapnya sampai hari minggu. Uh, kami persilakan Pak Ketua untuk menutup dialog eh uh, Lapas Dam BPNU dengan Lapas PW dan uh, PC. Dipersilahkan. Eh uh. Terima kasih, uh, usulan dari Mbak Saidah Sakwan itu sangat bagus sekali dan harus kita follow up nanti dalam sidang uh, komisi, ya, di dalam raker kita yang akan mulai besok. Harus, ya, yeah. <laughs> nah. Tapi saya sebelum menutup, ya, memang betul yang dikatakan Mbak Saidah itu, memang isu grand design ini sangat penting sekali karena ini yang menentukan arah sebetulnya. Nah, kebetulan waktu Rakernas di Tasik, ya, saya ketika itu usul untuk e, memang bukan sekedar grand design untuk SDMNU, tetapi juga mungkin NU ini perlu merumuskan juga filosofi pendidikan kita itu seperti apa sebetulnya karena selama ini ketika saya tanya kepada teman-teman Ma'arif kemudian yang sekarang ini ketuanya Pak Nizar, uh, siapa namanya Pak Prof Dani ya, kemudian wakil ketua PBNU yang membidangi masalah pendidikan ini yaitu Pak Nizar itu memang uh, Sejauh ini belum ada. Meskipun itu tidak berarti bahwa kita tidak punya filosofi, enggak. Ada filosofi pendidikan uh, yang berkembang atau yang dipakai atau yang diikuti dalam lingkungan nabiyin ini. Tetapi mungkin belum dieksplisitkan secara tertulis. Pak. Nah, ketika itu kemudian saya diminta oleh Pak Nizar untuk menuliskan kira-kira pokok-pokok pikiran mengenai soal uh, filosofi pendidikan untuk warga Nabi ini yang sekarang masih saya kerjakan karena memang ini butuh waktu yang agak sedikit lama memang karena ini sesuatu yang menurut saya membutuhkan pemikiran yang agak panjang dan dalam ya. Tetapi yang sedang saya pikirkan sekarang ini adalah bahwa um, kalau kita lihat ADRT kita itu kan memang kiblat kita di dalam bidang tasawuf itu kan Al-Ghazali dan kalau kita telah Al-Ghazali, itu sebetulnya banyak sekali kita dapati bahan-bahan untuk menyusun filosofi pendidikan untuk warga Nahdiyin. Itu, nah, itu yang sekarang sedang saya gali, bagaimana membangun filosofi pendidikan untuk NU berdasarkan beberapa ajaran-ajaran yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam berbagai kitabnya, uh, tentu dikombinasikan dengan konteks sekarang ini, ya, atau dengan bacaan-bacaan baru. Uh, semoga dalam waktu dekat bisa saya selesaikan itu uh, tulisan mengenai itu tidak panjang sebetulnya hanya pokok-pokok pikirannya saja nanti dikembangkan lebih jauh. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa mem memproduksi men menuliskan filosofi pendidikan ini, itu nanti untuk membangun grand design Sdm itu akan lebih mudah. Iya yeah, karena, karena karena kita sudah tahu landasan filosofinya seperti apa itu. Jadi dari dari filosofi pendidikan, kemudian kita punya gambaran tentang bagaimana arah pengembangan SDM kita ke depan. Tetapi kita tidak apa-apa sih menyusun dulu grand design-nya ini. Ehm, nanti ketika sudah ada filosofi pendidikannya, kemudian di, disambungkan saja, disambungkan ya. Jadi grand design ini bisa kita susun garis besarnya di dalam raker sekarang ini. Semoga Mbak Saidah bisa ikut sampai selesai ya terima kasih sehingga kita bisa bisa menyusun uh, grand design itu. Ya. Jadi ada Mbak Rumtini, ada teman-teman, ada Mbak Saida, ada teman-teman yang lain, kita bisa menyusun itu dan itu memang kalau kita bisa hasilkan grand design itu saya kira itu sumbangan penting yang bisa ditelurkan dari uh, raker sekarang ini. Nah, saya kira sudah cukup untuk percakapan malam ini kita akan lanjutkan besok pagi mulai jam berapa? Mbak Muah, jam 9 ya jam 8 ya jam 8 kita mulai siap-siap untuk mengikuti expert meeting kita akan mengundang beberapa teman dari berbagai apa lembaga dan keahlian untuk bisa hadir besok dan baru kita mulai rakernya adalah setelah pertemuan expert meeting ya siang terima kasih mari kita tutup percakapan malam ini dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil wa tawasaw bis Sekian semoga raker kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke M.C. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wallahul warahmatullahi wabarakatuh. Ini oh. itu baru seremonial. Seremonial Ini. Baik, eh, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di ruang Zoom maupun di ruang Hotel Akmani ini eh, dengan berakhirnya diskusi interaktif antara teman-teman eh, eh, pengurus Lakpusdam PW, PC dan juga PCINU eh, dengan Ketua PBNU dan juga Ketua Lakpusdam PBNU, berakhir pula eh, pembukaan Rapat Kerja Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama laku dan PBNU eh, Dari awal sampai akhir Bila banyak salah mohon maaf Sebelum saya tutup saya ingin berpantun Semoga pantunnya nyambung Jalan-jalan ke Singapura Sekalian mampir ke Malaysia Selamat berakarli ya. Semoga maslahat untuk umat di dunia. Wallahul muwafiq ila aqwamith Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.